Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, kabar terbaru di pagi hari ini tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian kabar dari Kak Rivi ya, yang mengunggah postingan bersama Lesti Kejora di IGS pribadinya. Wah, cantik banget nih dedek Lesti Kejora memakai blazer orange dan kerudung berwarna coklat ya, atau krim. Dan ini semakin menambah aura kecantikan dari Lesti Kejora. Oke, di gambar selanjutnya nih pada sahabat, ada unggahan dari akun Instagram Leslar Underground yang merepost kembali postingan dari Indosiar ya. Yuk besok jangan lupa jam 20.30 waktu Indonesia Barat, kita nobar lagi ya gengs. Jangan lupa untuk voting juga ya, di Adi, Ida dan Ima ya, gaskan. Supaya Bunda Utun bisa memborong piala lagi, amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya ada kabar bahagia datang dari Indosiar. Nantikan penghargaan prestisius untuk para insan televisi dan juga perfilman Indonesia yang akan hadir besok malam ya, di malam anugerah Lembaga Sensor Film 2021 yang akan dipandu oleh para host Irfan Hakim, Boy William, Gilang Dirga dan Prilly Latuconsina. Saksikan selengkapnya hanya di Indosiar ya, pada hari Rabu 17 November 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan tak lupa nih, Dede Lesti Kejora akan hadir ya bersama suami tercinta yakni Rizky Billar. Kemudian juga di kabar selanjutnya ada vitamin di jam poci nih para sahabat. Dan tentunya vitamin yang selalu kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga ya. Ada vitamin dari Atta Aurel yang lagi bersilaturahmi ke rumah barunya Lesti Kejora dan Rizky Billar. Wah, alhamdulillah ya. Satu persatu nih sahabat Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar menyambangi rumah barunya Leslar. Dan Atta Aurel pun bilang ya, kalau rumah barunya Leslar itu nyaman banget, bagus, keren katanya nih, Masya Allah. Dan bisa kita lihat nih, Dedek Lesti Kejora benar-benar bikin kita baper ya. Soalnya Dedek Lesti Kejora ini pinter sekali main bola pingpong. Bahkan Kak Atta sendiri bilang ya, kalau aku mah nyerah main sama Dedek Lesti Kejora, apalagi tenis meja ya, Masya Allah Dedek Lesti Kejora mah juaranya. Dan tentu banyak sekali nih vitamin ya yang diberikan Lesti dan Rizky Billar kepada kita semua. Dan alhamdulillah meskipun di jam poci ya, unggahan ini langsung dibanjiri komentar. Ada Leslar Love, Masya Allah adem banget melihat duo bumil cantik ini. Semoga duo bumil cantik ini diberikan kelancaran dalam persalinannya nanti, amin ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa juga nih, Kak Atta Aurel mengunggah di IGS pribadinya mengenai silaturahmi bersama Leslar ya di rumah barunya. Dan kita intip nih suasana rumah baru Leslar ketika malam hari ya. Dan di sini ada kakak Rizky Billar juga, Masya Allah emang bagus banget, adem dan nyaman sekali ya. Aduh, pengen nih ke rumah kakak Billar dan Dedek Lesti.
secara ya melihat dari luarnya aja nih udah terlihat nyaman banget dan udah terlihat ada parkir mobil berwarna putih nih ya, Masya Allah, bikin nyaman banget nih kalau di rumahnya Leslar. Dan jangan lupa nih gaskan juga di channel YouTube-nya Kakak Rizky Bilar ya. Ada vlog terbaru loh di channel YouTube-nya Kakak, yakni throwback di masa kenalan sampai punya BBL. Dan patut ditonton nih guys, isinya bikin mewek ya. Terharu banget perjalanannya Lesti Kejora dan Rizky Bilar sampai mau punya BBL. Oke, selanjutnya nih, masih dari unggahan Leslar Underground, kira-kira lagi ngobrolin apa ya Dede Lesti dan Kakak Rizky Bilar di backstage-nya RCTI kemarin malam nih para sahabat. Wah, ini menambah kebahagiaan kita ya. Meski vitamin-vitamin yang diunggah oleh Leslar ini di jam poci, namun membuat imun kita jadi naik nih. Dan ada Live Read Desert New berkomentar, pasti Kakak Bilar lagi godain bininya. Dan untuk itu Mimin selalu informasikan kembali nih kepada kalian, jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar tentunya di channelnya Mimin ya. Dan Mimin juga berharap agar kita selalu memvoting idola kita Lesti Kejora agar bisa memborong piala di AMI Award ya. Kemudian di Ima, di Ida dan Adi. Masih banyak lagi nih yang PR ya buat warga Konoha untuk mensupport Dede Lesti supaya bisa membawa pulang piala lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Tetap stay tune. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.